Ivan Gunawan merasa Tuhan persiapkan kehidupan baru untuknya usai putuskan pindah ke luar negeri. Ivan Gunawan saat ini sudah memutuskan untuk pindah ke luar negeri, tepatnya ke Paris, Prancis. Sebelumnya, ia pun sudah memilih untuk mundur dari program acara talk show yang ia pandu bersama tiga sahabatnya, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, dan Wendy Jagur. Pindah ke luar negeri, Igun pun meyakini bahwa kepindahannya menjadi sesuatu yang telah dipersiapkan Tuhan. Sehingga dirinya pun berusaha menjalaninya secara lapang dada. Keputusan Igun sendiri muncul tak lama usai dilayangkan surat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat beberapa waktu lalu. Meski begitu, ia sempat membantah bahwa keputusannya pindah ke luar negeri terjadi lantaran ngambek tetapi untuk mempertahankan harga diri. "Aku percaya Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan yang baru untuk Igun. Aku bisa merasakannya. Thanks God for everything," tulis Ivan Gunawan dalam akun Instagram miliknya @ivan_gunawan. Dalam unggahannya, Igun terlihat mengenakan jaket berwarna hitam dan memakai sebuah topi berwarna putih. Sambil memegang segelas kopi, foto tersebut pun ramai mengundang respon sebagian netizen. "Kak Igun pekerja keras, saya berharap Kak Igun tidak keluar dari kodratnya sebagai laki-laki, harapan keluarga. Teruslah berkarya Kak Igun, sukses selalu," komentar salah satu netizen. "Kehidupan yang bisa kamu jalani dengan bebas sesuai keinginanmu, semangat Kak," sahut netizen lain. "Semangat ya, ikhlaskan semua yang terjadi kemarin dan hari ini," timpal netizen lain. Sebelumnya, Igun pun sempat menyebut bahwa keputusannya pindah ke Paris merupakan sesuatu yang sudah dipikirkannya dari sejak lama. Ia bahkan membantah jika kepindahannya ada kaitannya dengan sisi emosional dari dalam dirinya.